Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum isan ila yumiddin Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim Ya ayuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa anta muslimun Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'ana bima alamdana wa zidna ilma Wa arunal haqqa wa haqqa warzubna tiba'ah wa aruna al batila batila warzuknat sinaba amma ba'd mashara muslimin rahimani wa rahimakumullah puji syukur kita panjatkan pada Allah Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita nabi akhir zaman yang membawa ajaran penuh dengan kemudahan yaitu nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana siapa saja yang berselawat pada beliau setiap waktu lebih-lebih lagi pada hari Jumat maka yang berselawat akan mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis Man salla wahidatan sallallahu alaihi Siapa yang berselawat satu kali maka Allah akan membalas selawatnya sebanyak sepuluh kali muslimin rahimani wa dalam ajaran agama Islam Kita kenal berbagai macam Ketika Maka Islam nanti membawa Ajaran-ajaran yang penuh Kemudahan dan kerehatan Dan itulah prinsip dari agama ini Bagaimana Dalam surat al-baqarah Ayat 185 Ketika menjelaskan perihal puasa bikumul Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian itu kesulitan. Juga dalam surat An-Nisa ayat 28, Yuridullahu 'ankum wa insanu Allah menginginkan bagi kalian itu keringanan dan manusia dijadikan bersifat lemah. juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yassiru wa la tu'assiru berilah kemudahan dan janganlah mempersulit juga Nabi sallallahu alaihi wasallam misi beliau diutus juga membawa kemudahan dalam syariat ini fa inna ma buistu muyassiru, muyassirun wa lam tub'at mu'assirin sesungguhnya ya, kalian diutus untuk mempermudah dan kalian tidaklah diutus untuk mempersulit. Nabi ingatkan para sahabatnya bahwasanya agama Islam ini bawa kemudahan dan tidak membawa kesulitan. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah di dalam bahasan masalah kemudahan ini ajaran Islam mengajarkan ini kaitannya yang nanti kita temui, kalau kita dapatkan kesulitan adalah tentang jamak solat dan kosor solat. Jamak solat, kalau kita bahas jamak secara bahasa, itu artinya menggabungkan. Artinya, di situ menggabungkan dua solat, yaitu dua solat wajib dikerjakan pada satu waktu. Entah dikerjakan pada waktu sholat yang pertama atau dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Kalau dikerjakan pada waktu sholat yang pertama, ini disebut jamak takdim. Kalau dikerjakan pada waktu sholat kedua, disebut jamak takhir. Adapun sholat yang dijamak, para ulama sudah sepakat. Sebagaimana kesimpulan saking surat al-Isra ayat 78 bahwa yang dijama itu adalah empat solat nanti masing-masing dua solat itu digabungkan yaitu solat zuhur dan asar kemudian solat maghrib dan ngisa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Isra ayat 78 akimis solat tali dulu ke syamsi ila wa Quran al fajr inna Quran al kerjakanlah Dirikanlah solat pada waktu duluknya asyams, duluknya matahari. Sampai nanti gosakil leil Dan lakukanlah solat fajar. Sesungguhnya solat fajar itu benar-benar disaksikan oleh para malaikat. Ada disebut di dalam ayat ini Al-Isra ayat 78 Ada namanya waktu duluk Kerjakanlah sholat pada waktu duluknya matahari Yaitu maksudnya ketika matahari sudah tergelincir mengarah ke arah barat Waktu duluk ini adalah dua sholat Yaitu yang pertama sholat zuhur Yang kedua sholat ngasar Maka ini jadi satu waktu Nantinya dianggap satu Yaitu sama-sama waktu duluk Sehingga dua sholat ini digabungkan Jadi bisa dikerjakan untuk dijamak zuhur dan ngasar Lalu gosakin lail, ila gosakin lail dan kerjakanlah juga solat ketika matahari sudah tenggelam, sudah gelap malam. Di sini juga ada dua solat, yaitu solat maghrib dan solat isya. Maka dianggap satu waktu lagi, yaitu maghrib dan isya bisa dijama atau bisa digabungkan. Jadi kalau kesimpulan dari hal ini para ulama sepakat bahwasanya solat yang boleh dijamak adalah solat zuhur dan asar kemudian solat maghrib dan isya itu sudah jadi kesepakatan para ulama tidak ada yang berselisih pendapat dalam masalah ini maka tidak boleh menjamak berarti antara solat asar dengan maghrib atau solat subuh dengan zuhur atau solat isya dengan subuh tidak bisa dijamak karena tadi sudah jadi ijma atau konsensus kesepakatan para ulama yang boleh dijama adalah pasangannya zuhur dan asar kemudian maghrib dan isya. Kalau kita mengerjakan sholat asar dimajukan ke waktu zuhur namanya jamak takdim. Sholat isya dimajukan ke waktu maghrib namanya jamak takdim. Lalu sholat zuhur diundur ke waktu asar namanya jamak takhir. Lalu sholat maghrib diundur ke waktu isya Namanya jamak takhir Dan kita melakukan ini tentu saja kalau ada sebab Al-masyakotu tajlibu ta'isir Kata ulama pakar kait fi wa'id fiqi Dalam kaidah-kaidah fikih itu menyebutkan Di antaranya kaidah ini dinyatakan Al-masyakot kesulitan tajlibu ta'isir Mendatangkan kemudahan maka tentu saja tidak sembarang waktu kita asal-asalan untuk menjamak sholat. Di sini kami beri contoh beberapa yang jadi sebab boleh menjamak sholat. Pertama nanti ketika datang musim hujan, hujannya hujan deras. Hujannya hujan deras, hujan yang menyulitkan. Yang penting nanti ada uzur ini di sholat pertama dan sholat kedua. Artinya di saat kita mau jamak, ya saat jamak tadi kita dapati uzur, yaitu hujannya terus turun. Namun walaupun nanti di waktu sholat yang kedua hujannya sudah reda. Contoh maghrib lan ngisa. Kita majukan sholat isya ke waktu maghrib dikarenakan kita sholat berjamaah di masjid dengan imam. Lantas tidak bisa untuk pulang karena hujan deras. Maka imam ambil keputusan ketika sholat maghrib, dia sudah berniat saat itu. Sekarang nanti setelah sholat maghrib, kita langsung jamak dengan sholat isya. Ini boleh. Dan ini dilakukan juga sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat zuhur dan asar serta sholat maghrib dan isya di Madinah bukan karena keadaan takut genting bukan bukan karena hujan pula berarti kalau ada uzur hujan jelas saja di situ boleh untuk menjamak sholat. namun para ulama beri catatan hujannya bukan hujan rintik-rintik namun hujannya hujan deras dan para ulama beri catatan lagi jamaknya tadi dilakukan bersama imam masjid tidak dilakukan munfarid tidak dilakukan sendirian dan hanya dilakukan di masjid tidak di rumah karena di rumah tidak ada masyakah tidak ada kesulitan. Lalu yang kedua, menjamak salat karena sakit. Sebab yang lainnya misalnya karena sakit. Ini orangnya butuh istirahat, istirahat full. Dia tidur dari jam 9 ternyata bangun jam 3 sore. Maka salat zuhur belum, maka dia undur ke waktu asar, maka dia jamak ketika itu. Seperti ini dibolehkan. Kemudian yang ketiga lagi ketika keadaan sulit Para ulama memberikan contoh, misalnya keadaan sulit kalau macet, macetnya, macet parah. Dan ini biasanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. Misal, kita di sholat asar, belum sholat asar, namun sudah terlanjur keluar dan masuk tol, ternyata di tol macet 5 jam. Akhirnya, baru keluar dari tol tadi karena tidak bisa berhenti sholat di tengah perjalanan tersebut, maka keluar saking tol baru bisa melaksanakan sholat tadi maka dia bisa melakukan di sini karena asar tidak boleh dijamak dengan sholat apapun kecuali dengan zuhur nggak bisa diundur ke maghrib maka kerjakan sholat di saat macet tadi di atas kendaraan. Namun kalau dia macetnya di waktu maghrib belum sempat sholat maghrib maka dia bisa jamak diundur ke waktu ngisak. Ya dia undur ke waktu ngisaknya. Walaupun dalam mazhab syafi'i mengatakan yang maghrib diundur ke waktu isya ini tidak disebut jama' Namun isyanya dikerjakan pada waktunya Sedangkan sholat maghrib itu namanya mengkotok sholat Karena uzur sudah tidak ada lagi Ya uzur tidak ada lagi ketika itu Intinya ada sebab Jika ingin menjamak sholat Sebabnya tadi karena hujan deras Bukan hujan rintik-rintik Kemudian karena sakit Kemudian ada kesulitan Seperti keadaan macet tadi Adapun sebagian orang menjamak dikarenakan melayani tamu, among tamu. Ibu-ibu misalnya dan dan full. Kemudian wah ustaz saya ingin jamak saja. Nanti repot saya harus hapus lagi make upan saya kemudian saya harus kerjakan lagi salat asar pada waktunya. Maka dia memilih untuk jamak. Kalau sebab seperti ini bukan sebab untuk menjamak. Karena bukan uzur syari, i. dia masih bisa mengerjakan solat pada masing-masing waktu. Maka tetap solat zuhurnya dikerjakan pada waktunya, solat asar dikerjakan pada waktunya tanpa menjamak untuk kondisi among tamu seperti tadi. Lalu ada lagi keringanan yang kedua adalah kosor sholat. Kosor sholat itu artinya kita meringkas sholat sekawan rokaat jadi kalih rokaat. Sholat empat rokaat dijadikan dua rokaat. Berarti sholat duhur asar kemudian sholat isya. Sholat maghrib tetap tiga rokaat, sholat subuh tetap dua rokaat. Yang dikosor hanya duhur asar dan isya. Tentang masalah ini, kapan kita boleh menjamak dan kapan kita boleh mengkosor salat disebutkan kaidahnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatawanya. Beliau katakan, "Wal sababu as la safari." Untuk meringkas tadi, salat sekawan rakaat dijadikan kala rakaat, salat empat rakaat dijadikan dua rakaat, cuma ada ketika safar saja secara khusus. Jadi lagi tinggal di sini di wara di Gunung Kidul belum boleh untuk mengkosor salat. Karena bukan tempatnya. Ya, bukan tempatnya dia jadikan sebab itu sebagai kosor salat belum tempatnya di situ. La yajuzu fi ghairi safar, tidak boleh selain safar untuk mengkosor salat tidak boleh. Sekadar jalan-jalan atau belum memenuhi syarat kosor maka belum memenuhi untuk kosor salat tadi. Lalu Ibnu Taimiyah katakan wa u al wal Sedangkan untuk jamak salat sebabnya itu karena ada kebutuhan. Dan ketika itu ada udhur. Seperti tadi hujan deras. Seperti tadi karena sakit. Ya, seperti tadi karena macet parah di jalan tol ketika berada di kota besar. Namun tidak jadi harus ketika safar mesti menjamak. Selanjutnya, para ulama memberikan catatan lagi, kita tidak bisa seenaknya juga untuk mengkosor sholat. Sekawan rokat tadi dijadikan kalah rokat, ada aturan-aturannya. Yang pertama, di sini harus ada niat untuk bersafar. Harus ada niat untuk bersafar. Dan safarnya safar ketaatan. Safar maksiat nggak boleh. Dia safar misalnya mau jual miras, ketika pergi perjalanan itu untuk jual miras, safarnya safar maksiat. Maka tidak boleh ya dia ya, untuk mengambil keringanan. Orang bermaksiat tidak boleh mengambil keringanan ketika safar. Kemudian syarat yang kedua sudah mencapai jarak safar. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang pakai tiga hari tiga malam, ada yang memakai jarak atau burud, ya, empat burud. Empat burud itu sekitar ya, 48 mil atau sekitar 85 kilo. Jika telah mencapai jarak ini maka sudah terpenuhi syarat untuk mengkosor sholat. Kalau belum memenuhi maka belum boleh. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim di sini pakai standar urf. Kalau masyarakat itu menganggapnya sudah jauh maka boleh mengkosor sholat. Namun kalau belum, maka belum di situ untuk mengkosor sholat standarnya dari masyarakat. Namun biasanya kita bingung jika memakai standar ini karena nanti orang wara, orang wonosari punya standar sendiri-sendiri. Maka yang paling aman memakai standar jarak tadi sebagaimana pendapat jumhur. Maka Syekh Muhammad Soleh Al Munajjid itu pernah mengatakan kalau seseorang itu bingung ketika memilih 85 kilo atau kamu lihat urf masyarakatnya atau urf masyarakatnya dia tidak tahu ini anggapannya jawa atau tidak? Mending memakai jarak 85 kilo sehingga tidak bermudah-mudahan untuk mengkosor ataupun menjamak sholat. Kemudian syarat yang ketiga, sudah keluar dari batas kota. Batas kota itu kalau disebutkan dalam hadis, yaitu rumah terakhir dari kota tersebut. Dan kami sendiri masih menganggap satu gunung kidul ini satu kota. Belum keluar saking batas kota Bahkan satu Jogja itu satu kota Belum keluar dari batas kota Karena kita sendiri anggapannya Satu gunung kidul kita nggak mungkin di situ ketika pergi ke Giri Subo Mau nginap di sana nggak ah, Saya nganggap dekat nanti saya bisa pulang juga sama juga ketika kita ke Kulon Progo, kita ke Bantul, kita ke Sleman, sama juga kita nganggap jaraknya itu dekat. Maka dianggap satu kota, sehingga keluar dari DIE daerah istimewa Yogyakarta baru kita hitung keluar dari batas kota. Kenapa demikian? Nabi SAW itu pernah ya ada perbedaan di sini antara kota ini karena sudah keluar dari batas kota. Nabi ketika itu sholat sempurna di Madinah kemudian sholat kosor ketika berada di uh, Zul Hulaifah, yang sekarang bernama Abiyar Ali. Jaraknya dekat namun sudah beda kota maka sudah keluar dari batas kota, beliau baru boleh menjam, baru, baru boleh mengkosor sholat. Ketika di Madinah empat rakaat, ketika di Zululaifah dua rakaat. Maka ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi ketika kita ingin mengkosor sholat tadi niat, kemudian jarak sudah diperhitungkan dulu, lalu ketika itu juga sudah keluar dari batas kota, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama syarat-syarat tadi. Nah jika ini terpenuhi maka kalau safar sekaligus bisa menjama kalah mengkosor sholat. Nah terutama yang perlu memahami ini poros supir. Poros supir itu butuh ngaji dan butuh paham. Karena panjenengan ketika pergi luar kota balik lagi itu nanti ada yang memenuhi syarat safar ada yang tidak. Ketika itu memenuhi syarat safar silakan ambil keringanan jamak kalian kosor. Ya, jamak kalian kosor, sholatnya digabung. Maka nanti sholatnya zuhur kalih, ngasar, jenengan jama' takdim misalnya. Zuhur kalih, rokaat, rampung salam, lalu asarnya kalih, rokaat, rampung salam. Kemudian maghrib isya demikian, maghrib tiga rokaat, isya ya, rokaat, dua rokaat, gabungkan. Bisa jama' takdim, bisa jama' takhir. Jadi ketika safar langsung bisa menggabungkan jamak dan kosor tadi. Namun ketika kita perjalanan misalnya dari Warak sini ke Surabaya Selama perjalanan jamak kosor Namun ketika balik misalnya kita tidak sempat sholat zuhur Sekarang sudah masuk waktu asar Sudah sampai di Warak Maka kembali lagi itmam Sholatnya empat rokaat Berarti zuhurnya nanti sekawan Karena belum sholat zuhur tadi masih di perjalanan Asarnya kembali lagi jadi empat Karena sudah berada sampai di tempat tujuan Nah ini diantara masalah yang sering belum dipahami ya Ada sebab-sebab kita boleh menjamak kalian mengkosor sholat Kesimpulan saking Ibnu Taimiyah diberikan catatan Kalau kosor cuma untuk safar saja Perjalanan jauh Tadi standarnya kalau menurut jumur 85 kilo Kemudian kalau jamak itu kalau ada hajat dan ada uzur Ada hajat ada uzur Maka baru boleh menjamak sholat Sedangkan kalau safar masih boleh dua-duanya jamak dan kosor sholat sekaligus. Dan Islam di sini intinya membawa kemudahan. Siapa yang mengambil kemudahan ini berarti dia memanfaatkan kemudahan dalam syariat Islam yang ada. Demikian yang kita bahas untuk Jumat kali ini aku lakukan lihat. warahmatullahi wabarakatuh innahu alim. Alhamdulillah wa ashkuruhu, wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Qala Allah ta'ala fi kitabil kareem Ya ayyuhal ladhina amanu taqallaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqallah inna Allah khabirun bima ta'malun وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa rabbana la tuzikulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma inna nas'alukal huda wat wal afaf wal ghina اللهم لك اسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا اللهم إنا نعوذ بإزتك لا إله إلا أنت أنت دلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أيون وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا. أمورنا اللهم أنزلنا غيثا مباركا اللهم أجسنا غيثا مباركا اللهم أجسنا غيثا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أكيم الصلاة